Kuri des. Kuma des. Di video kali ini kita mau bilang sesuatu ke teman-teman semua bahwa tanggal 5 Maret bulan ini suami aku bakal pulang duluan ke Jepang karena ada pekerjaan yang mengharuskan dia pulang ke Jepang. Sedangkan aku dan anakku bakal belakangan nyusul ke Jepang. Jadi aku masih stay di Bali, teman-teman. Watashi wa shibaraku douga ni demasen ga, apuri de o yoroshiku onegai shimasu. Jadi ikutin vlog kali ini, kita bakal beres-beres, bakal masukin baju ke koper suami aku, sama nanti suami aku bakal tes PCR, kemudian yang terakhir ke airport. Sore dewa. Let's go. じゃあ今日はもう出してないものはケースに入れましょう。はい。これがスーツ持って帰るでしょ。うん。それどうやって入れるの？ん？畳んでよ。欲しいんだよ。パリンバッカー。駅。susah gampang gitu. Pertama kita bakal masukin jas ini. Wah, kayaknya udah banyak ngabisin space dah. Gimana ya ini teman-teman? Aku tuh selalu bingung cara packing itu kayak gimana sih? Apa harus pakai? Oke, tas itu ya. Dan ini baju adatnya ya. Baju adat sekalinya. Oke. Untuk udangnya nanti kita taruh di atas sama untuk bawah. Next. Ini lah. Terakhir. Terus nanti ini ada baju batik. Yang sengaja emang beliin sama aku baju batik ya. Kalau di Jepang tuh nanti kalau ada acara kita bisa pakai baju batik. Ini baju apa? Kenaan buku? Ah, shiru buku ya. Oh iya, suami aku itu sebenarnya dia tuh atlet lari. Provinsi Kyoto kemarin. Jadi dia suka lari, makanya dia selalu bawa baju training lari di training. Woi, nah, terus yuk, cek ke sini aja gimana. Nande hasiru pantsu no hasiru sa? Neko no michikai no? Hasiru yasui kara ya. が日本帰るときはもう服持っていかないよ。食べ物しか持っていかない。なんで？いやだってインドネシアの材料とか日本に高いし、インドネシアの味みたいじゃないし、だから食べ物が一番大事。なるほどね。かなり。Bahasnya pulang ke Jepang ya. Ya anggap aja pokoknya Jepang itu rumahku yang kedua karena suami aku kan dari sana. Jadi kalau di Bali sini ada harta karun guys. Kucingnya ada kopi. Jadi suami aku suka banget sama kopi luwak. Ada pokoknya mie goreng rendang dan macam-macam pokoknya makanan yang dia sukai. Oke, kita tutup. Kemudian baju orang. Jadi untuk
sebentar waktu sih barangnya ini aja. Kita tutup. Ini kurai desu yo ne. Ayo. Hari ini tanggal 4 Maret, H-1. Suami aku bakal ke Jepang. Sedih banget guys. Dan hari ini rencananya kita mau PCR. Kenapa kita PCR-nya benar-benar mepet sama hari keberangkatan? Karena untuk masuk kembali ke Jepang itu dihitung dari pengambilan sampel saat tes PCR, bukan hasilnya. Jadi makanya kita disuruh ambil tes PCR-nya tuh di hari tanggal 4 sama staff Garuda. Jadi ikutin vlog kali ini ya. Kita udah sampai di rumah sakit buat tes PCR dan sekarang lagi nunggu dan lagi kunci. Nanti kunci PCR kita keluar ya. Jadi kita tes PCR-nya di Bali Mandarin. Di sini untuk from Jepang itu semua lengkap. Kita pisah guys. Enggak apa-apa, nanti kita lagi. 元気でな。